Nah, kita dulu 100 ribu subscriber, taruhannya apa? Yang kalah jadi kiper seharian. Apa kalau atap kalau bisa? Boleh, boleh, sapuin boleh. Bagian depan. Banyak banget kerjaan sih. Kalian ngecor megateng gua tuh. Wah. Wow. Halo Rukun, bagi channel Bumi Reptil. Hari ini spesial banget. Jadi hari ini gue kedatangan siapa ya? Kedatangan teman gue, sahabat gue. Kalau kalian tahu King of the Jungle siapa? Content creator animal di Indonesia. Nah, jadi gue hari kedatangan Audrey King of the Jungle. Nah, ini gue lagi nunggu dia. Nah, tahu dia depan gimana? Oh, di sana. Halo. Wah, sehat-sehat. Luar biasa. Gue di sini bertujuan untuk menjadi janji ya. Katanya ada yang mau menjadi kiper di No Stick Patch ya. Iya, sana. Ntar gue kesana. Bercanda. Nah, ini tempatnya baru guys, jadi bagus banget di sini. Lo muji-muji gue. Enggak, beneran bagus. Bumi ya? Iya, terus enak, nyaman gitu kan. Nah, gue belum pernah kesini, jadi pertama kali kita grebek nih. Ada farm baru milik Iqbal Bumi. Iya. Farm apa sih, acek-acek di Bumi? Halo Sobat Bumi. Umat. Halo Umat Bumi. Gak boleh salah ya. Umat, aku udah. Oke. Mantap, gue mau grebek dulu nih. Boleh, lu mau dari mana? Dari tanaman. Boleh. Nih. Jangan nanya gue juga tanaman. Enggak, tanaman pertama ada di sini ya. Ini lagi. Ini kenapa dipotongin kaktus sih? Halo Komelios. Halo. Kenapa bisa ketemu lagi kita di sini? Jadi sebenarnya ini jadi nggak surprise. Tadinya gue mau diem-diem. Jadi gue suruh tutup mata makan. Berhubung udah pada kelihatan. Oh. Ya udah sebenarnya. Ini buat makan kura-kura apa? Ini kan makanan toto. Tapi gue mau kasih cicip temen-temen di sini. Sebenarnya makan turtle ini enak banget untuk kita makan juga. Masih? Masa nggak berita percaya gue? Tergantung cara mengolahnya. Oh gitu? Iya. Jadi gue mau bikin namanya salad turtle. Salad turtle. Buat turtle, buat orang? Oh, buat tuannya. Oh, wah, luar biasa ya. Udah. Nanti kita tunggu kalau udah jadi. Ya, detailnya nonton channel-channelnya kok Berlioz aja. Apa channelnya kok? Berlioz Kriswandi channel. Apa? Anda sih kolega. Apa? 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 Kita udah sehati ya. Oke, kita oke dulu kok ya. Oke. Wah, di sini nih. Ini susah loh bro bikin tanaman begini. Sumpah. Susah, bro. Makanya gue gak bikin sendiri. Oh, ada yang bikin? Ada bikinin. Bikin sendiri susah loh. Ada brekele nih ya? Ada brekele. Brekele ini apa nih? Potos? Tanaman namanya. Bangsat kau. Betul sih. Gua kan semua sudah pasti. Hey, gua bumi reptil bukan bumi tanaman. Oh, jadi iya. Kita tahu. Baik. Wah, ini cakep sih ini. Ada wall tanaman di sini. Ini foto vertical garden, bro. Vertical garden. Namanya betul. Ini bukan itu yang kita mau lihat. Kita mau lihat hewan kan. Wah. Apa nih kura Brazil? Ini kura air, macam-macam sih. Ada ada Venusta. Oh, ini Venusta. Venusta ada yellow belly. Oh, ada Unifilis ya? Unifilis. Ada macam-macam sih, ada Pelomedusa, ada red check, ada Brazil. Ini red check. Red check. Cakep ya. Cakep, bro. Kayak kurma, bro, ini, bro. Bentuknya cakep banget. Ini. Asik ya. Hello. Aku melihatnya dari kecil banget ini. Oh, dari kecil banget. Kecil banget gue melihara. Peliharanya outdoor gini aja. Outdoor aja. Cakep ya ini kolam airnya. Sederhana, bro. Sederhana tapi maksudnya memadai. Juga, ada ya? Tempat baskingnya, nggak cuma ditaruh di baskom. Iya. Kan biasanya orang begitu ya. Emang ada ya? Ih, banyak. Taruh ya? Di baskom doang. Udah. Nggak diopen, nggak dijemur ya kan. Nggak gede-gede. Ada kuntet banten. Banten. Wow. Bener. Nah, ini sebelahnya nih. Wah, ternyata sejak kapan punya farm begini? Gue pindah ke farm ini, ke rumah ini udah sekitar 6-7 bulan yang lalu. 7 bulan ya? Ketinggalan zaman gue ya. Nggak, gue udah tahu sih. Udah tahu, kita sekarang ketinggalan. Ini, wah ini iguana-iguana nih semua nih. Cuma ada albino iguana. Red albino. Ada red iguana sama iguana albino biasa. Oke, wow. Ini udah berapa produksi? Yang ini sini belum, ini masih remaja, masih juvenil. Oke, emang ini sengaja mau bikin head apa gimana? Mau bikin head. Mau bikin head, rencana gue. Oke. Red albino yang ini gede ya? Gede. Yang ini bener-bener kecil juga gue. Wow, berapa lama? Bisa Setahun setengah. Setahun dari baby? Dari masih kecil, setahun sampai segini gede? Oh, cepet ya? Cepet.
Kalau di auto cepet gede bro, tapi kalau kita taruh di kontainer atau cuma di pipa, kan lama. Oh lama, bener. Karena dia butuh matahari. Betul. Ya. Sirkulasi udara juga penting banget. Keren sih ini outdoor, kandang outdoor ya. Luar biasa gede loh kandangnya. Ada rhino guys. Iya, ada rhino. Cuma belum ada pasangannya bro. Masih jomblo. Masih jomblo. Di kelurahan Kornuta nih. Iya. Tanya dong kenapa nggak ada pasangannya. Kenapa nggak ada pasangan? Mahal. Bener. Ya. Mahal, betinanya mahal. Sekarang tuh range-nya berapa sih kayaknya? Kalau betina setahu gue yang setiap breed sekitar 40-60 juta. 40 ya? Iya, sekali sih. Setiap breed ya? Mahal banget guys. Mahal banget. Makanya sendiri dia. Sendiri. Nanti kalau ada rezeki ada pasangan. Ya, 4,5 tahun. Ini kita beli. Bisa aja, usul kata juga. Dari adsense video ini tayang, bisa beli kita bro. Oh iya, amin. Amin, gitu mah ya. Nah, ini? Ini iguana. Iguana biasa. Iguana. Kenapa gak gabung di sini? Kegedean ini mah cakarin nanti. Oh. Itu. Pernah soalnya digabungin, justru yang iguananya yang red albino gue tinggi sobek keteknya. Oh. Karena dicakarin sama dia. Keteknya sobek. Keteknya sobek. Iya iya iya. Wow, ini ada wih. Nah, itu minta mau kawin tuh. Heeh. Gitu. Iya, kalau kawin gua itu kayak bearded dragon ya. Betul. Sama yang tuh. Hello. Seperti iguana gua. Tapi dia merah. Itu yang pernah kemalingan, bro. Pernah kemalingan? Pernah kemalingan, gue di rumah ada dulu. Ada channel lu? Ada channel gue. Jadi dimaling sama, sorry, kiper gue sendiri dulu. Wah, sedih sekali. Gue tengahnya terciduk tuh. Oh, aman ya? Awan. Ada di mana? Di Bui? Orang. Di Bui dong. Di Bui! Ngeri, mafia juga ternyata ini ya. Mafia Bogor. Wah, ini di bawah ada apa nih? Ini di bawah cuma ada tegu. Ini Black and White sama kakuan di sini. Tapi di mana tegunya? Di sana, di pasir. Tapi yang ngumpet? Di atas sana tuh dalam tuh. Oke. Sana ada. Di atas. Ada lagi proses breeding. Oke. Udah kawin? Kawin udah beberapa kali, cuma belum jadi. Belum nolong. Nolong. Gitu. Ini kosong. Bentar lagi. Kayaknya udah mulai musim kawin. Iya, udah musim kawin bentar lagi. Oke, mantap. Ini kosong, kandang goib. Belum gue temu isinya, motor-motor apa. Nanti harus diisi nih. Kira-kira siapa, bro? Kira-kira, bro? Siapa ya? Kira-kira Bang Otong-tong mungkin? Bang Otong-tong. Gak bisa. Gak bisa di sini. Itu dilindungi lagi, Bang Otong-tong. Isi burung sih, bro. Isi burung. Bagus sih. Kita isi apa? Burung lo. Jangan dong. Apa ya yang lagi zaman tuh apa sih burung sekarang? Makau ya. Makau lagi zaman. Lovebird, upgrade. Lovebird ya, parkir gitu ya. Wah, cakep sih ini gede loh kandangnya soalnya. Nih, di sampingnya ini. Ini ada kandang breeding. Green sama Spread. Kenapa begitu? Kenapa di mix? Karena yang green itu yang sana betina dua-duanya. Nah, gue lagi bingung nyari jantan yang green, belum nemu-nemu yang bagus. Akhirnya ya udahlah gue mixin dulu sama yang Spread gua. Siapa tahu jadi ya. Pas jadi sih, cuma nggak tahu warnanya kayak gimana, nggak tahu. Anda tidak melihat ya, ada hewan terselubung di dalam sini. Cuma karena mata saya jeli, saya bisa melihat. Iya. Hah? Ini ada anak tuh, nih, anak di gona gua nih. Oh ini anak sendiri? Anak sendiri gua. Anak sendiri? Proyek tahun lalu, ya. Oh, wow, ini ada red. Ada blue. Ada blue juga. Ada blue, ada green. Ada green. Iya, kayak gitu. Red, blue, sama green. Iya. Di bawah ada chameleon. Sumpah gak sih? Beneran ada lu taruh di bawah iguana. Cuma ini hilang, lepas. Oh, udah gak ada. Lepas, makanya gue pindah ke atas ini. Gue kira itu chameleon makan pup iguana dong. Udah lepas, makanya gue taruh di atasnya. Oke, itu tegu tuh guys. Iya, ada tegu. Ada tegu laki ya itu ya? Tegu laki, ada pasang juga. Yang betina lagi gali di sana. Iya, itu kelihatan ya. Iya, lagi gali. Kata galinya bener digali ya? Bener-bener gali dan dalam banget. Oh, gue punya tegu banyak banget tapi indoor semua jadi nggak tahu. Ya, bagusan outdoor begini guys. Outdoor kayak gini. Kalau outdoor emang lebih cepet kawin, yeah. Dia lebih sehat juga sebenarnya. Cuma hasilnya kalau outdoor kayak gini dia pasti apa namanya ada yang lagi lecet badannya nggak mungkin. Oh iya. Karena buat breeding. Wow, karena hewan makin galak breedingnya makin gampang. Yes, tuh. Biasanya begitu. Betul banget. Jadi galak nih? Galak. Enggak. Oh, iya. Lumayan bisa di handle lah. Bagus kalau begitu. Mantap. Mana lagi? Wih. Ada red food guys. Ada red food. Bener ya? Poinnya betul. Kok nggak ngaret bro? Ngaret karena nggak. Karena oh, kayak kena pasir itu. Karena kena pasir dan naruhnya outdoor. Oh iya. Hello. Ini pinol nih. Ada. Oh pinolnya gede ya? Iya. Ini pinolnya gede banget guys. Pinol. Ini bunding nih. Oh bunding. Pinol. Namanya Vino. Vino Gebastian bukan? Vino. Vino sini. Oh iya. Ini Vino. Eh lucu sekali kamu. Ini dari aku dari kecil. Dari 6 cm. Sumpah kalau 6 cm ya. Udah 7 tahun gue pelihara. Sumpah enggak sih? Beneran. Ini bonding banget. Ya gitu. Lucu ya dia. Jadi ada sepasang di sini red tuh. Jadi udah pernah produksi juga. Ini udah breeding, udah berhasil juga, udah berhasil. Wah, udah berhasil breeding. Banyak ya proyekannya ya, banyak Bapak banget. Iqbal Bumi Reptil ya. Gue kira bikin YouTube doang. Tidak dong. Hello. Tuh, bonding. Lucu banget ya.
Ini female-nya ya. Ini emang berani dia sama orang. Berani dia, bagus nih. Nanti lama-lama bisa stature gitu berdiri kayak Diego. Iya, kayak Diego, betul. Hello. Ih, lucu. Wah, bagus nih ya yang ini. Jangan ditawar ya, bro. Ya Allah. Lagi miskin juga kan ya. Nih, sebelah sini guys. Wah, ini baru kandang. Ini baru proper guys. Lihat, gede, cocok, ada high spot-nya, ada basking-nya, ada kolamnya. Ini tempat beli kura-kura. Ya, satu karena tortoise di sini. Ini baru proper guys, jadi emang ada yang mau proper bro? Wah, banyak lah. Banyak lah, orang biasanya taruh ini kayak misalkan di halaman belakang tapi ubin. Jadi nggak bisa gali-gali, gitu kan? Betul. Nah, kalau nggak proper kan biasanya breedingnya jadi lebih susah. Iya, lebih susah. Bener, dan nah? Dia nggak kawin-kawin nantinya. Wah, ini gimana bro? Lu umbar aja begini atau lu pasang? Di umbar aja. Terus jadi? Jadi. Udah berapa telur bro? Yang gua siling per season ya, per season itu sekali panen 120-an. 120 telur? So katanya. Setahun? Enggak, itu 3 bulan sekali. Gila! Wah, cuan dong ini. Cuan kok. Luar biasa. Pantes pindah rumah ya. Wah, ya, kok gara-gara sunatan? Gara-gara sunatan. Ini ada 5 female, 3 jantan. 5 male, 3 female. Ya. Kok female lebih dikit? 5 oh, female, 5 cewek. Iya, kalau enggak, kalau cowoknya lebih banyak, geng-beng ya. Geng-beng, betul, enggak boleh. Wah, gede banget yang ujung guys. Iya, itu 70 cm. Iya, itu gede guys. Gede banget. 70 cm. Ya, aku potong harga bro? Nggak tahu, nah, pokoknya ya. Ini terakhir gue timbang sekitar 47 kilo. Oh, wah. Kuat harga. Bagus ya. Sini, nak. Iya, ayo, ayo. Thanks guys. Oke. Maaf ya, gila. Ayo, tes. Yeah. Oh, gila. Masih kuat, bos. Gede banget. Wow, gede banget ini, guys. Mantap ya. Kita bongkar dikit. Wow, mantap ini gede. Wah, tuh. Gila, kuat ya. Anjir. Kuat lah. Kuat sih. Cuma enggak selama lu ngangkatnya. Iya. Bentar kan. Doang. Kebetulan gua cari jalur tadi ya. Baru pertama masuk. Takutnya kan galak, ya kan? Disuruh si PR tuh betis gue. Ini jantan sih apa sih nama? Gede ya? Iya. Cakep loh. Iya. 70 cm. Gede banget ya. Ini si Nagame nih. Oh, ini. Ini Nagame. Ini gede banget sekarang. Iya, dulu kecil. Ini dulu mah kecil sumpah, guys. Iya. Kan sekarang udah hampir 50 cm ya. Heeh. Ini pejantan, salah satu pejantan yang produktif juga sini nih. Oh, dia suka kawin. Kawin dia, kawin dulu. Ah, yang gede ini yang kecil itu bagus mana? Kawinnya lebih cepat. Kalau mature-nya ya secara seksual justru jadi lebih jadi ini. Oh, gitu. Iya, kalau dia yang segede gini dia ngelok sekali dua kali udah biasanya jadi. Oh. Tapi kalau yang ukuran 50 cm kayak gini dia perlu kita 4-5 kali ngelok baru jadi. Oh, pengalaman gue kayak gitu. Juga jadi betina gue. Tapi bukannya kalau yang kecil doyan kawin banget ya? Doyan kawin banget, cuma secara seksualnya belum matang kayak gitu. Kalau gede pasti matang udah. Paham. Wow, luar biasa. Nagami. Hello, big boy. Wow, gede banget dia sekarang. Keren. Ini cewek. Ini cewek. Iya, belum kecil sini. Nah, ini kalau ini cewek guys kayak gini guys. Emang dari mana bedainnya bro? Dari bawah kan? Oh, iya. Nah, gue nggak tahu sih. Kalau dari atas mana kelihatan ya kan? Kelihatan. Ini female. Cantik ya. Oh, tapi sebenarnya kelihatan. Kalau laki tuh ada ininya. Iya, betul. Ada depannya nih. Kalau depannya menonjol kayak gini. Betul. Nah, kami ngajak main. Ini kalau laki sama laki nggak berantem nih? Berantem, kita bertabrakan. Tapi untuk awal-awal aja, misalkan kita gua baru beli segede gini tuh. Itu berantemnya paling cuma seminggu dua minggu, abis udah akur lagi. Oh, baru pertama ketemu aja. Iya, baru pertama ketemu. Cuma engklonya harus gede. Kalau kecil tuh kadang-kadang yang ngejantan yang lebih kecil dibully sama yang lebih gede. Makanya engklonya harus besar. Gitu. Biar bisa kabur dianya. Wow, luar biasa kamu, nak. Wah, keren. Oke, kita lanjut. Banyak banget nih koleksinya nih. Wih! Nah. Ini guys. Arwana. Iya, Arwana. Supret Arwana guys. Arwana. Itu juga. Itu ada dua. Itu juga. Banyak banget lu. Banyak banget gitu. Enggak bro, ini gue kipan. Oh, biar hobi aja. Hobi aja. Ya justru karena yang hobi ini banyak duit berarti. Wah. Iya aja. Halo, dia jadi ini outdoor. Iya, outdoor sengaja. Jadi enggak usah ditanning lagi. Kalau malam tetap gua tanning. Malam tetap gua tanning, cuma kalau misalkan kita naruhnya indoor, kan tanningnya lampu 24 jam tuh. Ya. Jadi listrik boros. Tapi kalau kita outdoor kayak gini, kita tanningnya cuma dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Oh, lebih listrik bro. Siangnya matahari asli. Siangnya matahari langsung. Cerdas. Gua baru tahu kategori begitu ya. Ada, bro. Oh, bisa ya. Ada, bisa. Tapi kelihatan loh, maksudnya itu udah orange. Iya.
ini maksudnya size segini ya memang size standing. Iya, cuman standing. Biasanya sih ya belum tentu merah. Iya, betul. Kayak punya gue ukurannya segini tapi gak merah. Gak merah. Gak merah punya gue. Wow, cantik kamu ya. Tangan ini bau gede banget nih. Iya. Ini apa bro? Ini CST. Florida Snapping Turtle. Ini FST. FST. Gede banget. FST. Mas gede-gede gede bro ya? Lumayan. Lumayan lah ya. Ini ada FST satu di sini. Wow. Gede-gede. Cerah ya dia warnanya. Cerah warnanya. Karena gue naruhnya kayak gini di kolam. Wow. FST nih gede lumayan guys ya. Wah, ini. Balik lagi reptil di tempat ikan nih. Iya. Wow, ini nih. Apa bro ini bro? Cayman lizard nih guys. Iya. Ih, gila. Cayman lizard. Cuma punya dua gua. Iya, respon makannya bagus banget. Bagus nih, makannya bagus. Ih, wow. Oh my god. Wow, cantik banget nih Cayman. Iya. Dulu tuh ini mahal banget. Mahal banget, dan gua nih Indian 2 tahun bro. Serius gak sih? Beneran. 2 tahun? 2 tahun baru dapat barangnya. Kan sama dokter kemarin gak ada barang. Bener, kan dia kan? Iya, gak ada hewannya, gak ada. Hewannya gak ada. Indo. Nah ini tadinya harganya 1 ekor 60 juta yes, nih. Yes. Tadinya. Yeah. Dan yang bikin susah adalah mereka ini makannya keong. Keong betul. Iya kan? Makannya keong. Karena makannya keong ya siapa yang mau piara nanti, tapi bapak ini hebat sekali. Rebak itu empang. Oh, cari ya. Cari sendiri. Suruh bocil-bocil ya. Hebat, bro. Hebat ada bocil. Suruh bocil-bocil nyari keong. Wow, hebat. Tapi pernah dikasih dog food itu? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Ini full keong. Full keong. Full keong. Pernah gua kasih ikan mas, gua komteng sini, sama ikan mas gak dikenal, gak dimakan. Oh gak mau dia? Gak mau. Ikan pun gak mau? Gak mau. Pokoknya tetep keong dia. Ini sepasang? Prediksi sepasang. Prediksi. Iya. Wow. Nih, uniknya dia ya. Ekornya tuh kayak buaya. Kayak buaya, kepala tegu. Kepalanya kepala tegu, tapi ekornya ekor poros. Oh, mau gigit, hati-hati bro. Aman. Gua pada gigit. Hati-hati bro. Wow. Iya, hampir kena. Aman. Janganlah, yakin. Oke. Okay, wow. Okay. Hello. Galak amat nih. Jangan galak-galak dong. Tuh, nyambut-nyambut. Galak. Cantik ya. Banget ya. Ya. Wah, gila. Yang ini lebih cerah bro warnanya. Ya, lebih cerah karena habis shading. Ini lagi mau shading, ini makan lebih rapuh sini. Iya, tapi ini lebih gede. Iya, lebih gede. Ini keren, guys. Benar-benar keren. Wow. Asik ya? Asik, asik. Cuman ya. Ayo balik lagi nak kamu. Dia emang suka berenang gitu, makanya yeah, harus ada airnya, betul. Harus ada daratnya. Iya, yeah, dia 70% dari air, 30% dari darat dia. Oke, okay. Wow, keren. Sini ada diskus. Diskus, ini ada diskus. Ada diskus. Ini ikan pelihara yang pertama gue pelihara, diskus. Oh, diskus. Diskus. Karena gue menurut gue, kalau diskus aman, ikan lain pasti lebih aman. Okay. Karena dia paling rentan kan. Sensitif ya? Sensitif. Ini ada red melon ini. Red melon, ada Marlboro. Ada Marlboro. Ini ada Blue Diamond. Oh, Blue Diamond. Blue Diamond. Oke. Okay. Ini ada Memphis. Kenapa bisa tiba-tiba jentil dari sini? Dulu ada 5 ekor gue masukin yang buat ngetes pH air kan. Yang 4 tepar, mati, satu. Tinggal satu. Satu, dia survive. Sekarang. Yeah, lone survivor guys, yeah. Tinggal sendiri dia. Yeah. Wih ini loh guys. Bawah ini ada... Ini apa, maru ya? Ada cana maru. Maru ya? Cana maru, gede banget ya. Gede banget tuh ini. Maru leodes. Tangannya tahan lo masukin, berani gak? Gak berani kok kalau ini. Ini mah kayak digigit toman rasanya. Lo mah pake Enzo berani, sama ikan gak berani. Gak berani kok. Oh ini pasti sobek gitu, pasti yakin gue 100%. Ya ini ukurannya 70-80 cm. Perutnya aja kayak gitu tuh, lihat. Gede banget ini. Iya gila, ini lo masih larang bro, tikus. Ini gue keep, udah keep lama, dari ukur dari 160 cm. Gue kasih makan cuma ikan-ikan kecil doang. Ikan-ikan doang? Ikan-ikan doang, sama cacing tanah kan. Cacing tanah? Cacing tanah. Serius? Ya, kalau ikan jenis gabus kayak gini buat nyerahin warnanya, okay. Katanya itu paling bagus pakai cacing tanah. Cacing tanah, ya. Oh yang hitam-hitam. Maksudnya coklat-coklat hitam. Iya, coklat-coklat hitam, betul. Galak ini. Responnya bagus tuh ya. Tuh, galak banget ini. Oh, responnya bagus banget. Masukin dong tangannya dong. Gak mau, ah. Jangan. Gua kegigit aura anti aja sobek, Pak. Gimana ini? Ini gede gini. Ini mah ngeri banget. Ih, pibes, guys. Ini ada pibes, gini. Nah, ini ada pibes apa nih? Monopolis? Ya, ada Mono, ada Orinoco. Orinoco. Ya, cuma dua jenis doang di atas. Monopolis, Orinoco. Di bawah ini ada Temne. Ada Temensis. Temensis. Ada Singu. Oh itu singgung ya? Singgung, ada dua, ada itu doang. Yang dua singgung? Kemarin ya? Banyak ini. Tapi gara-gara mati lampu, filternya kan mati. Akhirnya banyak yang tepat juga. Oke, satu ruangan terakhir guys di dalam sini. Ini cocok banget. Nah, menurut lo sexingnya apa bro? Mel atau female bro? Female bro. Mel dari mana kepo nih? Mel. Mel ya? Mel, menurut gua sih mel. Karena ekornya panjang banget. Satu ekornya panjang banget, dua pipi gendut banget begini. Biasanya mel. Bisa mel yang ya? Bisa segini gede. Ini hama hera nih. Ya hama. Gua beli dari kecil juga. Merauke apa? Ini katanya merauke. Merauke bukan hama, betul.
Ini gue beneran udah masih hilang ini. Masa sih? Iya, udah lama banget. Ini dikasih makan apa? Ayam? Pisang. Pisang only makannya. Ah serius? Gue kasih dog food, cat food, gak mau makan. Ini mau pisang. Ini gede loh guys. Tuh. Makanya pisang only. Kayak mau pecah gitu bro. Ini bener-bener kena lontong. Kamu hidup bahagia ya di sini ya. Makannya apa kayak gitu ya. Wow, ini tapi mel. Mel ya, fix ya. Menurut gua fix mel. Ya, ntar gua cari begini aja. Cari panana betina agak susah soalnya. Kadang dia kadang kalau sama betina mau, kadang enggak gitu. Kadang digabungin malah betinanya mati. Digigitin sama dia. Kalau ini segede gini ya, berarti harus hati-hati ya. Minimal sama-sama gedenya ya. Minimal sama-sama gedenya, malah ceweknya harusnya kadang lebih gede. Harusnya. Tapi ini udah monster banget ini. Ini sebenarnya sukata lagi guys. Ini sukata. Banyak amat nih jualan apa biar aku? Sebagian peliharaan, sebagian jualan. Sebagian jualan. Ya. Okay. Ya ini tera kosong. Ini ada orang gila nih, koleksi bangkai kura-kura. Apa lagi ya kan? Ini lempar pada list gua cari. Dan bangkai dinosaurus ya. Ini. Bangkai komo, bro. Nah, ini enggak real, yang ini real nih. Jadi ini matinya kenapa, bro? Ini matinya kalau enggak salah dulu hipotermia. Dia kedinginan. Karena gua di Bogor kan di Cibinong kadang-kadang curah hujan tinggi. Jadi si kura-kura ini kadang-kadang ada kedinginan. Walaupun juga kita maksimal pakai lampu, tetap aja si kura-kura nggak tahan gitu sih. Kadang-kadang bisa out juga ya, kan? Ya, hewan ya. Kan? Ini juga nih yang out juga. Betul. Oh iya, tapi dikit lah. Dikit dari kura sebanyak ini yang mati cuma segitu sih. Luar biasa. Ih, keren banget guys. Jadi yang pasti jangan lupa subscribe guys, Bumi Reptil. Thank you. Ditonton setiap videonya karena ilmunya bagus-bagus dan menarik-menarik pasti videonya ya. Thank you. Oke, komen di bawah. Hewan mana yang paling kalian favoritkan dari tempat ini? Kalau gue sih kayaknya apa? Cara lu yang paling gede. Cara yang paling gede tadi. Itu sangat top okay. Banget sih menurut. Oke. Okay. I'm the king of the jungle. You've been watching Indoistic Pets. Bye bye. Gue mau ngasih, gue mau nempatin janji gue lebih tepat. Ah, gimana tuh? Jadi kan di video kita sebelumnya, proyek terakhir gue ke tempat lo. Nah, kita dulu 100.000 subscriber. Taruhannya apa? Yang kalah jadi kiper seharian. Boleh. Kalau lo kalah, lo jadi kiper Bumi itu seharian. Kalau gue kalah, gue jadi kiper lo seharian. Boleh. Setuju. Deal. Lebih fair. Deal. Ah, itu kan gue bilang kalau gue sampai kalah 100.000 subscriber dulu, gue bakal jadi kiper. Dan kebetulan si Audrey menang. Nah jadi punya bedanya tipis waktu itu sebenarnya. Beda tipis. Tidak sampai 10.000 satu bedanya. Tidak sampai 10.000 bedanya. Nah makanya gue sekarang tuh merasa punya kewajiban dan komitmen coy. Apalagi udah kesini tadi gue. Ya nanti kapan main teman-teman? Nggak usah beres. Bisa beres ngapain? Ngapain nyapu aja. Ngapain nyapu aja. Kandangnya gue beresin. Apa ngelap apa kalau bisa? Boleh. Sapuin bagian depan. Buangin daun kering. Banyak banget kerjaan sih. Kalian ngecor megatek gue tuh. Semua ya. Itu namanya pemanfaatan. Gak apa-apa. Kan kita boleh memanfaatkan. Asal tidak merusak. Yaudah. Oke, lagi udah nonton. Lestari Bumiku. Lestari Reptilku. Dadah.